Tidak ada. Saya lanjutkan tentang varian ya. Jadi kalau kemarin itu kita belajar tentang namanya ukuran tendensi sentral, jadi ukuran pemusatan. Kalau yang sekarang itu adalah kita belajar tentang persebaran. Jadi bagaimana data itu tersebar, apakah range-nya itu sangat lebar, jadi datanya itu misalkan dari 1 sampai 100 ataukah dari 1 sampai 1000 itu kan cukup lebar. Ataukah dia terpusat di tertentu. Jadi kita bisa tahu apakah nanti persebarannya itu melebar seperti ini ataukah dia meruncing seperti ini. Nah, untuk kita bisa mencari apa namanya variasi itu atau persebaran itu kita bisa menggunakan beberapa cara, yaitu bisa pakai range atau deviasi mean atau variansi atau simpangan baku atau standar deviasi. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah yang variansi atau ragam dan standar deviasi atau simpangan baku. Kalau yang range itu sendiri sebenarnya dia hanya pengurangan dari terbesar dengan terkecil. Jadi misalkan data terbesarnya itu apa? Ini digunakan untuk data numerik ya. Jadi tidak digunakan untuk data yang nominal ordinal, tapi digunakan untuk data yang numerik. Entah itu interval ataupun yang rasio. Gitu. Kemudian kalau yang ini makanya dia itu menggunakan max dikurang min. Kalau yang range, kalau yang deviasi mean itu dia ada perhitungannya sendiri, tapi nanti tidak akan saya bahas. Yang akan saya bahas adalah yang variansi sama standar deviasi. Ini yang paling sering digunakan untuk keperluan penelitian ataupun di statistik kalau kita misalkan pengolahan data. Oke, nah ini yang varian itu juga ada dua seperti halnya mean. Jadi dia ada varian populasi atau ragam populasi dan ada yang sampel. Kalau misalkan kita datanya itu hanya data sampel, berarti kita gunakan saja yang ini. Rumusnya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, hanya perbedaannya ada di sini sama ini. Jadi kalau di sini dia minus 1, tapi kalau di sini adalah n. Yang lainnya adalah sama gitu. Ini kan rata-rata populasi. Kalau yang ini kan rata-rata sampel. Jadi sama saja, rumusnya adalah kita mengurangi dari titik datanya dengan rata-ratanya. Kemudian kita kuadratkan hasil pengurangannya tersebut, kemudian dijumlah semua titik data tersebut, baru dibagi dengan n-1. N-nya ini adalah jumlah data. Ini jumlah data. Nah, kemudian kalau simpangan baku adalah akar dari ragam, makanya kalau ragam itu dia S kuadrat, kalau simpangan baku itu dia S. Kalau dia populasi, dia simbolnya pakai O, kuadrat kalau varian, kalau yang simpangan baku dia hanya tau saja. Jadi kalau kemarin rata-rata kita jumlahkan titik datanya, semua datanya, kemudian dibagi dengan total jumlah data. Kemudian kalau yang kita mencari variansi itu kita gunakan rata-rata tadi untuk menghitung variansinya berapa. Nah, contohnya seperti ini, ada dua data di mana yang pertama adalah seperti ini, yang kedua adalah seperti ini. Nah, kita cari masing-masing rata-ratanya, ternyata rata-ratanya adalah sama-sama 6. Setelah kita jumlah, kemudian kita bagi dengan jumlah data.
Nah, kemudian kita hitung ragamnya atau variansinya itu berapa. Jadi di sini ada kan 3 dikurangi 6, jadi minus 3 dikuadratkan ditambah dengan 4 dikurangi 6, minus 2 dikuadratkan, kemudian 6 dikurangi 6, 0 dikuadratkan, 7 kurang 6, 1 kuadrat, 10 kurang 6, 4 kuadrat. Nah, ini dikuadratkan dulu, kemudian dijumlah, dibagi dengan n-1, karena di sini n-nya 5, jadi di sini jadi 4. Sehingga 30 bagi 4 adalah 7,5. Kemudian kalau yang data D, data B juga sama, jadi di sini adalah minus 20. Minus 20 dikurangi 6 berarti minus 26, dikuadratkan, kemudian 5 kurang 6 minus 1, 5 kurang 6 itu, oh sorry, 15 kurang 6 itu 9, kemudian 24 kurang 6 adalah 18. Sehingga kita kuadratkan dulu semuanya, kemudian dibagi dengan 3. Ini n-1, jadi 4 kurang 1, 3. Sehingga hasilnya adalah 360,67. Nah, di sini dapat dilihat bahwa varian yang lebih besar adalah yang ini. Ini menunjukkan bahwa variasi datanya itu sangat besar atau sangat lebar. Jadi walaupun keduanya ini punya rata-rata yang sama, tapi variasinya itu sangat lebar. Bisa dilihat kalau di sini karena datanya hanya sedikit ya, kita bisa lihat bahwa range-nya itu antara minus 20 sampai 24. Jadi kan sangat jauh sekali. Kalau ini kan dari 3 sampai 10 saja. Jadi lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan kalau yang variansinya yang ini. Kalau kita mau cari simpangan bakunya, berarti ini S-nya adalah akar dari 7,5. Nanti bisa dihitung hasilnya nanti berapa. Kalau yang ini juga sama, simpangan bakunya berarti di akar 360,67. Nah, ini hasilnya nanti berapa bisa dihitung. Jadi seperti itu, kalau ragam kita bisa mengetahui misalkan di sini rata-rata apa namanya gambarnya seperti ini ya. Misalkan di sini 0, kemudian rata-ratanya itu ada di sini misal. Nah, kemudian kalau yang ini tuh dia sangat lebar dari minus sampai plus. Nah, kemudian kalau yang A itu mungkin dia hanya di sini. Begini. Jadi itu bedanya antara kalau ragam. Jadi kita bisa mengetahui apakah dia itu lebar ataukah tidak. Ada yang ditanyakan? Ibu mau nanya, Bu. Ya. Itu maksudnya yang ragamnya itu lebar atau tidak itu untuk apa sih Bu sebenarnya? Distribusinya, jadi kita bisa tahu bahwa apakah kalau rata-rata kan kita tahu titik tengahnya ada di mana ya, ya rata-ratanya berapa. Jadi kalau apa namanya ragam, kalau misalkan datanya sedikit sih kita nggak perlu tahu, kita bisa melihat sendiri, oh dia itu paling kecilnya minus 20, paling besarnya 24, berarti jarak antara maksimum sama minimumnya itu sangat lebar gitu. Tapi kalau datanya ada 1.000 atau datanya ada 1 juta, itu kan kita tidak bisa melihat dengan kasat mata gitu kan. Supaya kita bisa tahu apakah datanya itu terpusat, jadi mengumpul di satu tempat seperti ini kan dia mengumpul ya. Maksudnya tidak terlalu melebar, kalau dia gambarnya seperti ini kan berarti melebar. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan ragamnya itu sangat besar sekali, itu variasi data-datanya itu sangat lebar gitu. Jadi antara jarak satu jarak yang terkecil sama jarak yang terbesar itu sangat jauh gitu. Jadi datanya itu tidak tidak terpusat. Jadi kita bisa kalau misalkan kita ketemu data yang seperti itu, bisa saja data itu ada yang outlier gitu. Jadi kita bisa mengetahui hal tersebut. Kalau misalkan banyak yang apa namanya yang sangat besar sekali ya, maksudnya di sini nilai variansnya itu sangat besar sekali, kemungkinan dia ada data yang memang dia adalah outlier, makanya dia data variasinya jadi besar.
data outlier itu kita bisa potong, sehingga nanti kita bisa mempersempit dari variansinya. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Ya. Yang data B itu kan X sama dengan kurung kurung apa kurung tutup buka minus 20 itu kok bisa jadi minus 26 ya Bu? Minus Yang sama dengan 20, yang itu. minus 20 dikurang minus 6 kan minus 26 kan? Oh Nah, iya ya. ini di Oh dia. ini saja. Jadi kan ini rumusnya ini nih, X kurangi rata-rata. Jadi X-nya kan ini titik datanya. X-nya ini X ke I itu berarti adalah semua titik datanya. Jadi X per 1, X 2, X 3, X 4. Karena di sini ada 4 data. Jadi apa namanya, ini X1 dikurangi rata-rata, minus 20 dikurangi 6, hasilnya minus 26. Gitu. Sama, yang lainnya juga sama, 5 dikurang 6 kan minus 1. Jadi dikurangi saja antara titik datanya dengan rata-ratanya. Bu, ingin tanya lagi. Ya. Nah, itu yang per 5, kenapa bisa jadi per 4 ya, Bu? Rumusnya n minus 1. Oh iya ya. Oh iya. Nah, jadi n-nya kan ada 5. Yang ini, yang A kan ada 5 data, dikurangi 1 jadi 4. Kalau yang ini kan ada 4 data, dikurangi 1 jadi 3. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Maaf, Bu, mau nanya, Bu. Ya. Itu yang dari yang min 3 apa 2 itu dari mana, Bu? Yang data A sama data B. Ini dikurang dengan ini. Oh, titik berarti min 3 datanya kan XI kan titik data dikurang dengan rata-ratanya. Jadi dilihat dari rumusnya. Oh. Karena sudah ada rumusnya, jadi kalian bisa melihat dari rumusnya. Rumusnya kan ini. Itu. Jadi sama, 4 dikurang 6 itu kan minus 2, 6 dikurang 6, 0, dan seterusnya. Oh, berarti yang 6 itu ya, Bu, dikurang, Bu. Rata-ratanya kan 6, ini kan rata-rata. Iya. Ini kan rata-rata, jadi titik datanya dikurang dengan rata-ratanya. Di titik datanya kan 3, 4, 6, 7, 10. Ya 3 dikurangi 6, 4 dikurangi 6, 7 dikurangi 6, dan seterusnya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama. Jadi kalian bisa melihat dari rumusnya ya, sama seperti kemarin kalau yang rata-rata itu kan sudah ada rumusnya adalah penjumlahan atau sigma dari titik datanya atau semua datanya dibagi dengan total data gitu kan. Nah, kalau ini kan dia kita bisa baca bahwa penjumlahan atau ini kan sigma, penjumlahan dari hasil kuadrat dari pengurangan titik data dikurang dengan rata-ratanya. Jadi sesuaikan dengan rumusnya saja. Ya kalau misalkan kalian lupa gitu kan, bagaimana ya cara saya menghitung ragam, kalian bisa cek aja ke rumusnya. Oh, ini adalah titik data. Berarti kalau datanya ada 10, saya harus mengurangi dulu setiap titik data dengan rata-ratanya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita coba aja. Jadi biar bisa pakai data yang kemarin. Nah, pakai data yang ini aja yang nggak terlalu panjang ya. Nah, ini kemarin rata-ratanya berapa? Yang 70 ditambah 60 tambah 120 tambah 55
Tambah 55, tambah 180, tambah 90 dibagi berapa? Bagi 8, Bu. Bagi 8? 7, Bu. Bagi 7, ya. Datanya ada 7, ya. Nah, ini bisa dihitung pakai kalkulator, hasilnya berapa? Sembilan puluh ya, Bu. 90, yang lainnya? Harusnya sih sama sih. Nomor 30. Sama, Bu. 90 hasilnya. Ya, 630 bagi 7 ya. Iya, Bu. Jadi 90. Nah, ini berarti rata-ratanya adalah 90. Nah, kita bisa cari ragamnya. Berarti penjumlahan dari kuadrat pengurangan dari setiap titik data dikurang dengan rata-ratanya. Berarti di apa dikurang apa? Yang pertama 70 dikurang 90. Heeh. 60 dikurang 90. Dikuadratkan ya, jangan lupa. Kemudian 120 dikurang 90. Hmm. 55 dikurang 90. Hmm. Terus 5 lagi kurang 90 dan 180. Ya, kuadrat. 180 kurang 90 kuadrat. Nah, dibagi berapa? Dibagi 6, Bu. 6, Bu. Nah, hasilnya berapa? Ini 70 kurang 90 kan 20 kuadrat. 30 kuadrat. 120. Sorry, ini min. 70 kuadrat. 100, ini 330 kuadrat. Min 55 berapa? Minus 35, oke. Okay. 55 kurang 1, Bu, maaf, yang di atas. 90 kurang 90. Oh, ya. Tambah 90 kurang 90 kuadrat. Ini bisa diurutkan ya, tapi tadi kan nggak saya urutkan. Kalau misalkan mau diurutkan juga boleh. Plus 35 kuadrat, kemudian 90 kuadrat. 0. Plus 0 kuadratnya dibagi 6. Nah, bisa dihitung? Okay. 20 kali 20, 400. 400 tambah 900. 900 tambah 100. 5 kuadrat berapa? 1225, Bu. 35 ya. 35 kuadrat. 1225. 1225. Kemudian ini sama ya, 12 kali. Ya, 90 kuadrat berarti 8100 ya. Ditambah 0. Per 6. Nah. Apa ini? Tinggal dijumlah dibagi 6. Rp2.125, Bu. Ya, Rp2.125. Ini S kuadratnya ya, atau ragamnya. Kalau simpangan bakunya berarti tinggal di... Akar 2.100. Berapa akarnya? Bentar. Thank you.
Berapa akarnya? 46,09. 46,097 ya, 98-nya. Nah, ini bisa dilihat bahwa ragamnya itu sangat besar kan, 2125. Jadi kita bisa menyatakan bahwa data tersebut itu variasi datanya itu sangat lebar. Jadi tidak mengelompok pada angka-angka tertentu, tapi dia melebar dari 55 sampai ke 180. Jadi jaraknya jauh gitu antara satu data dengan data yang lain, atau data yang terkecil dengan data yang terbesar, dan tidak mengerucut atau tidak mengelompok di titik-titik data tertentu saja. Oke, ada yang masih bingung? Jadi caranya seperti itu tadi ya, kita bisa cari dulu rata-ratanya. Kemudian setelah kita cari rata-ratanya, kita bisa cari ragamnya dengan mengurangi setiap titik data dengan rata-rata dikuadratkan, kemudian dijumlah hasilnya dibagi dengan total data dikurang satu. Nah, ini tadi yang low variance itu dia akan mengerucut. Kalau dia variansinya besar, itu dia akan melebar. Nah, pentingnya simpangan baku itu kita bisa tahu kalau misalkan dia distribusinya simetris seperti ini ya. Jadi maksudnya titik datanya kalau kita gambarkan dengan histogram atau kita gambarkan dengan kurva, itu dia membentuk simetris, maka kita bisa menyatakan bahwa 68% datanya itu berada di satu standar deviasi. Jadi maksudnya kalau yang tadi di sini satu standar deviasinya itu adalah 46,098. Nah, berarti kalau misalkan dia, misalkan ini simetris ya, tapi kalau ini kayaknya nggak simetris sih yang ini. Kalau misalkan dia datanya simetris, maka kita bisa menyatakan bahwa 68% datanya itu berada di jarak antara rata-rata ditambah dengan simpangan baku. Jadi hanya ada di sekitar situ. Sisanya itu berarti berapa 100 dikurangi 68 itu 32%-nya. Nah, itu berada di selain sini, di sini gitu. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan datanya itu adalah tersebar secara simetris seperti ini, kita bisa menyatakan bahwa 68% datanya itu ada di daerah ini saja gitu. 95% itu ada di sini. Nah, baru dia hampir 100% berada di tempat lainnya. Nah, jadi kita bisa menyatakan bahwa oh, dia adalah datanya itu terpusat dari titik ini sampai titik ini. Tidak ada, kalau misalkan yang ada di sini atau di sebelah sini, nah itu bisa jadi itu adalah suatu data yang outlier. Jadi kita bisa menyatakan secara seperti itu, kalau misalkan kita memiliki data yang simetris, atau kita bisa membuat datanya menjadi simetris. Nanti akan ada supaya kita bisa menormalkan distribusi kita. Jadi misalkan awalnya itu dia bukan normal atau bukan yang seperti ini, simetris seperti ini, kita bisa buat menjadi seperti ini. Itu nanti masih setelah UAS, setelah UTS sih. Nah, ini contoh yang lain lagi untuk apa namanya, mencari ragam. Ini titik datanya yang ini ya. Jadi 15 sampai 41 ini diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Kemudian dihitung rata-ratanya adalah ternyata 25,2. Ini dijumlah dibagi ini berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi dibagi 10, ini dijumlah keseluruhan dibagi 10, hasilnya rata-ratanya adalah 25,2. Kemudian setiap titik data dikurangin dengan rata-ratanya. Jadi kalian bisa membuatnya seperti ini. Kalau misalkan pakai Excel gitu ya.
bisa dibikin per kolom. Jadi kolom 1 adalah X, kolom kedua adalah rata-ratanya. Kemudian tinggal dihitung aja ini dikurang dengan ini. Kemudian nanti di-drag kalau pakai Excel, otomatis dia akan keluar hasilnya berapa. Kemudian bisa masing-masing dikuadratkan. Jadi ini 10,2 kuadrat, minus 9,2 kuadrat, hasilnya sekian, dan seterusnya. Kita bisa bikin totalnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal bagi, karena tadi 10 dikurang 1 jadinya 9. Jadi ragamnya adalah 58,18 dengan simpangan bakunya berarti akar dari 58,18. Itu berapa? Kalau pakai Excel bisa lebih cepat, jadi karena tinggal drag aja, tinggal diketik aja semua titik datanya, kemudian yang ini disamakan di rata-ratanya, kemudian ini kan nanti tinggal di drag aja, ini juga di drag, nah kita bisa ketemu nanti sumnya berapa, kemudian dibagi. Dibandingkan kalau kalian pakai kalkulator kan harus semuanya satu-satu gitu ya, atau harus dikurungin satu-satu, itu agak lama. Jadi bisa saja kalian pakai Excel untuk menghitung ragamnya supaya bisa lebih cepat. Walaupun nanti kalau pakai SPSS pun bisa langsung keluar hasilnya ya. Setelah kalian input datanya ke SPSS, diklik aja. Kemudian nanti akan muncul hasilnya, variansnya berapa, simpangan bakunya berapa. Ada yang masih bingung? Ini tadi sudah dihitung. Nah, kalau yang ini, coba dihitung. Dicari dulu rata-ratanya, kemudian baru setelah itu dicari ragamnya berapa. Kemudian nanti kita bisa mencari simpangan bakunya. Misalkan dicoba dicoret-coret atau bisa pakai Excel. Diketik aja di Excel-nya. Akan dicoba, nanti bisa salah satu di share screen untuk ditunjukkan ke temannya hasilnya seperti apa. Sepuluh menit cukup ya, sampai jam 8:49, itu kalian kelamaan sih. Nah, saya tunggu, nanti silakan salah satu di share screen.
Kelihatan. Oke, rata-ratanya 41,28. Oke. Kemudian ya, otomatis ya. Oke. Ini S kuadrat apa? Kuadratnya ya. Ya, S, iya. Kurang itu. Totalnya mana? Total datanya, Bu. Oh, iya, saya belum. Bukan, dari 53 ditambah sampai 1,6. Itu kan nanti berapa? Baru dibagi dengan bagi dengan 3. 14 kurang 1. N-nya kan 14, Bu. 14 ya. 14 ya, 14 kurang 1 nanti hasilnya berapa? Gitu. Yang lain sama atau ada yang berbeda? Jadi ini kurang itu ya, menunjukkan totalnya. Jadi ini S-nya 105 ya. Saya belum. Ada yang berbeda jawabannya? Ibu, kalau atau semuanya saya, udah sama ya? Saya S kuadratnya 105. Berapa? S kuadratnya 105. 100. Enggak kedengaran suara yang sorry. S kuadratnya 105. Oh, sama. Berarti S kuadratnya 105 berarti bukan S ya harusnya ya. Ini mungkin apa salah tulisnya. Jadi S-nya akar 105 ya harusnya ya. Iya. Oke. Yang lainnya ada yang masih bingung atau masih salah? Atau nah, ini coba kita hitung lagi. Ini harus saya kurangin dulu dengan ini datanya ya, ini rata-ratanya X bar. Kemudian ini selisihnya. Kemudian datanya satu-satu. Kemudian kita kuadratkan dari yang ini. Mulai kuadrat atau dikalikan dua. Ini harusnya C. Nah, ini harus dijumlah dulu. Jadi nah, sehingga S kuadratnya adalah 13 ya, berarti 13 ya ini. Iya, 13. Oh, itu 107. Mungkin berbeda di belakangnya ini. Nah, ini simpangan bakunya jadinya 10,3, ragamnya adalah 107,67. Mungkin kalau ada yang berbeda di belakang karena ada perbedaan ini ya, pada saat pengurangan sama kuadrat itu mungkin agak berbeda sehingga dia ada perbedaan di bagian belakang. Oke, masih ada yang bingung? Atau sudah jelas? Jelas, Bu.
Ya, kalau sudah jelas, saya lanjutkan materinya. Masih saya kasih materi ya, karena nanti praktikumnya nggak terlalu banyak, melanjutkan yang kemarin saja. Jadi saya lanjutkan untuk ke materi cara menghitung. Kalau misalkan kita menghitung rata-rata pada tabel distribusi berkelompok, jadi daripada kita menjumlahkan kemudian kita bagi dengan total datanya gitu ya. Kalau kita sudah punya tabel distribusi berkelompoknya, kecuali kita pakai SPSS atau tools yang memang tinggal klik aja, itu sih nggak ada masalah ya, kita pakai yang cara biasa. Tapi kalau misalkan kita harus menghitung manual dan datanya itu ada banyak gitu, nah kita bisa rubah dulu dia menjadi distribusi berkelompok, baru kita cari rata-ratanya. Atau misalkan kita sudah punya distribusi berkelompoknya, jadi datanya sudah disajikan dalam distribusi berkelompok, atau misalkan sudah dalam histogram gitu ya, kita tinggal tentukan titik tengahnya berapa, nah atau sudah ada di situ kelihatan, nah itu kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Jadi kita bisa mengalikan titik tengahnya dengan frekuensinya, kemudian kita bagi dengan total datanya, di mana total datanya adalah jumlah frekuensinya. Sama aja sih sebenarnya, apakah jumlah frekuensi itu kan kalau kita di frekuensi kumulatifnya yang paling akhir kan menunjukkan bahwa dia adalah total datanya. Jadi sebenarnya ini sama saja adalah total data. Nah, tapi kita bisa mencari rata-ratanya itu dengan cara mengalikan titik tengahnya, ini titik tengah X-nya itu, kemudian dikalikan dengan frekuensinya. Makanya kita di sini langkah perhitungannya yang pertama adalah kita cari dulu midpoint-nya. Kecuali sudah ketahuan midpoint-nya ya, misalkan kalau kita buat histogram, kemudian ada histogramnya dan histogramnya itu menunjukkan hanya titik tengah, berarti kita tidak perlu mencari titik tengahnya lagi, bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalkan kita tidak di tabel distribusi berkelompoknya kita tidak ada midpoint-nya atau kita harus cari dulu, berarti kita bisa mencari dengan cara yang ini yang kemarin, batas bawah ditambah batas atas kemudian dibagi dua, kemudian kita cari perjumlah perkalian antara midpoint dengan frekuensi. Jadi yang ini yang hasil midpoint tadi dikalikan dengan frekuensi, kemudian nanti dibagi dengan total datanya. Nah, itu adalah rata-ratanya. Contohnya ini, jadi di sini itu kita bisa cari dulu, misalkan ini kan yang tunggal, jadi tidak perlu mencari titik tengah kalau misalkan dia tabel frekuensi tunggal. Kalau misalkan kita tabel frekuensinya itu berkelompok, berarti kita cari dulu tadi midpoint-nya, tapi karena di sini adalah frekuensinya tunggal, maka kita tidak perlu mencari midpoint. X-nya adalah langsung data yang ini. Jadi ini, kemudian ini adalah X-nya semuanya. Sehingga kita bisa langsung kalikan saja, 17 kali 2, kemudian 5, 18 kali 5, kemudian 19 kali 7, 20 kali 7, 21 kali 7, 22 kali 1. Jadi langsung dikalikan saja datanya dengan frekuensinya. Kalau dia frekuensinya tunggal, bisa langsung seperti itu. Jadi 17 kali 2, 34, 18 kali 5, 90, 19 kali 7, 133, 20 kali 7 140, 21 kali 7 63, 22 kali 1 22. Nah, kemudian dibagi total datanya. Total datanya kita bisa hitung dengan cara seperti ini kan, berarti 7. 7 tambah 7 berarti 14. 14 tambah 7 berapa? 21. 21 tambah 3 24. Kemudian ini 25. Nah, sehingga total datanya adalah 25. Jadi hasil penjumlahannya ini 482 dibagi dengan 25, maka rata-ratanya adalah 19,28. Seperti itu.
bisa dipahami untuk yang frekuensi tunggal sebelum ke yang frekuensi berkelompok? Ibu yang tanya, ya. Itu kenapa 21 kali 7 ya, Bu? Kenapa? 21 kali 7. Oh, sorry. Ini 21 kali 3. 21 kali 3 ini, sorry. Ya. Kali 3 harusnya. Ini 21 kali 3 kan 63. Bu, ya. Kalau midpoint itu sama median sama apa beda, Bu? Beda sih. Kalau median itu kan dia kita mencari posisi yang ada di tengah, ya kan? Dia hampir sama, tapi kalau median itu kan untuk keseluruhan data, mediannya di mana atau titik tengahnya ada di mana. Kalau untuk midpoint itu kan untuk setiap kelas atau untuk setiap baris tabel frekuensinya itu midpointnya berapa gitu. Jadi bedanya di situ. Dia sama-sama titik tengah, tapi kalau median itu untuk keseluruhan data, titik tengah untuk keseluruhan data. Jadi kita mencari posisi mana atau data mana yang berada di tengah-tengah gitu kan. Kalau dia midpoint itu dia untuk per kelas. Jadi kita cari titik tengahnya dari sini tuh mana, titik tengahnya dari ini tuh mana, titik tengahnya dari ini tuh mana, itu midpoint. Gitu. Jadi bedanya di situ. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Okay. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke yang berkelompok. Ini kenapa langsung ragam ya? Ya harusnya ini yang mean dulu. Jadi ini karena sama aja kita bisa carilah meannya. Jadi di sini kan sudah ada ya, ini berkelompoknya, ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi ada 6 kelas di mana intervalnya itu 9 ya. 0 sampai 8, 9 sampai 17 itu kan 9 intervalnya. Nah, kita bisa cari titik tengahnya kan berarti 0 ditambah 8 dibagi 2. Jadi kan 8 bagi 2 adalah 4. Ini titik tengah. Nih, kemudian 9 sampai 17 titik tengahnya adalah 13. Jadi 17 tambah 9 dibagi 2 itu 13 dan seterusnya. Ini juga sama, 18 tambah 2 6 berapa tuh? Kalau mau dihitung ya, 18 tambah 26 dibagi 2, harusnya sih 22 gitu. Tapi kalau ada yang salah nanti info aja ya. Siapa tahu saya salah hitung untuk yang ininya. Kemudian 27 sampai 35 itu titik tengahnya 31, 36 sampai 44 titik tengahnya 40, 45 sampai 53 titik tengahnya adalah 49. Nah, kemudian kita bisa kalikan ini X sama F-nya, jadi 4 kali 5, kemudian 13 kali 2, 22 kali 8, 31 kali 6, 40 kali 5, 49 kali 4. Hasilnya berapa ini? Hasilnya berapa? Yang ini berarti 20. Kemudian ini? 26. 26? 2, bentar. 22 kali 8? 88 ya, Bu? 22 kali, lebih lah, lebih dari 88 harusnya. 11 kali 8 baru 176. 176, ya. Dan 31 kali 6? 186. Ya, 186. Kemudian 40 kali 5? 200 ya? 200. 49 kali 4? 196. 196. Nah, ini kita cari jumlah
berapa? 20 tambah 26 tambah 176 tambah 186 tambah 200 tambah 196. Hasilnya adalah? Bu. Berapa? 134. 134? Dibagi 6 ya, Bu? Dibagi 30. Oh. Enggak, dijumlah aja dulu. Dijumlah aja dulu semuanya. 20. Bentar. Hasil penjumlahannya berapa? Bukan dibagi jumlah kelasnya ya, tapi dibagi jumlah vakansinya. Ini dibagi aja dulu berapa? 20. Dibaginya 804. 804. Iya. Ini saya anggap benar ya. Nah, ini adalah hasil dari F-nya itu 804 ya. Bagi dengan total prediksinya. Itu iya. Adalah 30. Jadi 804 dibagi 30 berapa? 26,8. 26,8. Nah, ini berarti rata-ratanya adalah 26,8. Oke, sampai di sini dulu. Masih ada yang bingung? Ini belum ke sini ya, karena ini nanti ragam. Jadi, saya belum ke yang ini, yang keempat sampai ini. Tapi baru sampai ke kita cari rata-ratanya berapa. Jadi, rata-ratanya adalah 26,8. Berasal dari kita mengalikan titik tengahnya dengan frekuensi. Dikalikan masing-masing, kemudian dijumlah, dibagi dengan total frekuensinya itu adalah 30. Hasilnya adalah 26,8. Dengan anggapan ini benar ya. Eh, sudah jelas untuk yang ini? Mencari sampel, mencari mean sampel dengan cara distribusi berkelompok. Ada distribusi berkelompok. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan untuk mencari ragam atau variansi pada distribusi berkelompok. Kalau yang mencari ragam itu kita lihat saja dari sisi rumusnya ya, rumusnya ini. Jadi dia adalah X dikurangi rata-rata. Di sini X-nya juga adalah titik tengah. Ya, jadi ini titik tengahnya dikurangi rata-ratanya, berarti ini 4 dikurangi 26,8, kemudian nanti ditambah 13 dikurangi 26,8, 22 dikurangi 26,8, dan seterusnya hasilnya ini. Ya. Jadi ini kan kalau 4 dikurangi 26,8 kan minus 22,8. Kemudian 13 dikurangi 26,8 itu minus 13,8. Benar nggak ini? Salah ya, seharusnya 0,2 ya, atau benar? Oh, ya benar. Kemudian, kayaknya ini salah deh, ini seharusnya 12, nah ini juga 2, gini. Nah ini juga salah kayaknya. Nah ini nanti bisa dicari sendiri ya, jadi intinya adalah ini dikurangi dengan ini, hasilnya kita taruh di sini. Kemudian sama ini 22 dikurangi dengan 26,8. Hasilnya kita taruh di sini. 31 dikurangi 26,8.
8 hasilnya ini, kemudian 40 kurang 26,8 hasilnya ini. Nah, ini yang terakhir adalah 49 dikurangi 26,8. Kemudian ini dikuadratkan, jadi dikuadrat ini hasilnya dikuadratkan. Kalau ini sesuai yang awal tadi ya, hasilnya adalah ini, minus 22,8 itu adalah 519,84 kalau kita kuadratkan. Ini seterusnya, itu adalah hasil kuadrat dari sini. Kemudian dikalikan dulu dengan frekuensi baru dijumlah. Jadi setelah dikuadratkan, bukan langsung dijumlah, tapi kita kalikan dulu dengan frekuensinya. Jadi 519 ini kita kalikan dengan yang 5 ini. 190 dikalikan dengan 2, dan seterusnya sampai 492 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah di sini. Sampai ini. Kemudian baru kita jumlah. Ini hasil penjumlahan. Kemudian setelah kita jumlah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi yang ini itu adalah 6112,8 dibagi dengan total datanya kan 30 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah 210,786. Kalau kita cari simpangan bakunya, berarti kita tinggal diakarkan, hasilnya simpangan bakunya adalah 14,52. Seperti itu. Ada yang masih bingung? Ini angkanya kalau salah nanti disesuaikan aja. Kalau misalkan intinya adalah caranya itu seperti tadi. Jadi kita kurangi dari titik tengah, dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan, kemudian hasil kuadratnya dikalikan dengan frekuensi, baru semuanya dijumlah, kemudian baru kita bagi dengan N-1. Kalau tidak ada atau masih bingung, kita bisa coba pakai yang ini ya. Ini sudah ada midpoint-nya. Ini sama sih. Ya, ini sama sih. Kenapa saya hitungin sama ya? Harusnya coba saya cari yang bukan ini deh. Supaya kita bisa lihat caranya yang lain. Yang ada yang lain ya.
Ini sudah ada frekuensinya, sudah ada total frekuensinya adalah 30. Midpoint-nya berapa? Midpoint-nya nomor 1 berapa jadinya? 59 tambah 8,5, Bu. Berapa? 86,5. 86,5. Yang kedua? Rp115 sampai 142,5. Saya ganti dulu ini. 142,5. Yang ini 171 sampai 226. 198,5. 198,5. 227 sampai 282. 254,5. 254,5. Oke, kemudian yang 283 sampai 338. 310,5. 310,5. 310,5. Yang ini? 366,5. 366,5. Yang ini 395 sampai 450. 422,5. Ya, 422,5. Jadi kita bisa hitung X bar-nya, caranya gimana? Dijumlahin. Yang dijumlah apa? Ya, apa? Ini 5 paling atas berapa tadi itu 54. 86,5. Gitu. Ada yang kurang enggak? Harusnya gimana? Yang dijumlah apa? Oh, dikali dulu. Ya, dikali dengan? Frekuensi. Frekuensi. Jadi 86,5 kali 5 ditambah 142,5 kali 8. Kemudian ditambah 198,5 kali 6. Tambah 254,5 kali 5 ditambah 310,5 kali 2 tambah 366,5 kali 1 tambah berapa tuh 422 ya 0,5 kali 3 ini dibagi 30 ya. Lagi berapa? 30. Ya, 30. Nanti dicari saja hasilnya berapa. Gitu. Jadi itu ya, kalau yang rata-rata, ini karena agak besar angkanya harus pakai, dan lebihnya pakai Excel. Ini saya tulis ulang dulu. Jadi 86,5.
Ada 7 ya. Nah, ini frekuensinya adalah 5, 8, 6, 5, 2, 1, 3. Ini midpoint. Jadi kita kalikan ini kali 6. Nah, kita bisa dapatkan X bar adalah, kita taruh sini aja X bar-nya. X bar atau rata-ratanya itu jumlah dari ini ya. Ya, dibagi 30. Hasilnya 209, jadi rata-ratanya adalah 209,7. Ini karena datanya besar-besar tadi ya, datanya kan 59, 114, 171, jadi memang besar-besar, jadi rata-ratanya pun besar. Nah, kemudian kita bisa hitung untuk mencari ragamnya. Jadi yang untuk mencari ragamnya itu share screen-nya, nggak saya share screen semua. Dikurang ya, Bu? Ya, dikurang. Kelihatan, saya tunjukkan di sini, di sebelahnya, supaya terlihat. Jadi titiknya dikurangi dengan x bar. Nah, titik ini dikurangi dengan x bar. Ini kemudian dikuadratkan menjadi adalah x kurangi x bar. Kemudian ini kuadrat selisih. Ini dikali kemudian dikalikan dengan F-nya ya. Dikalikan dulu dengan F. Dikali F. Ini dikalikan dengan F-nya yang ini. Nah, baru yang ini dicari jumlahnya berapa. Nah, jumlahnya ini 303,564,8. Kita bisa dapatkan S-nya atau ragamnya itu adalah ini hasil penjumlahannya dibagi dengan 20 kurang 1. 1. Ya. Ya kan? J kok J 10 sih, I harusnya. I. Nah, ini kurang 9. Jadi S-nya adalah 10.467,75. Kalau ini S kuadrat, sorry, ini ragamnya jadi S kuadrat. Timpangan bakunya S itu adalah akar dari ini. Jadi simpangan bakunya 102,31. Kalau ini enggak memang besar karena memang
data-datanya pun besar-besar sehingga tidak apa tidak terlalu apa namanya terkejut kalau misalkan ini hasilnya memang 102 karena di sini pun memang data-datanya itu cukup besar ya dari 86 sampai 422. Jadi kita bisa lihat bahwa dia sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan data yang sebenarnya simpangan bakunya itu adalah sekitar di 102,3 seperti itu. Jadi itu kalau kita mencari rata-rata tadi yang SBAT maupun ragam atau simpangan baku jika menggunakan tabel distribusi berkelompok seperti ini. Bu, ya. Itu kan angkanya koma-koma, Bu. Boleh dibuletin nggak, Bu? Boleh dibuletinnya, tapi tetap koma aja, nggak masalah. Karena memang apa namanya, kalau datanya koma, kecuali itu ya, kecuali memang datanya itu merujuk ke data yang orang gitu. Misalkan kan berapa banyak pengunjung perpustakaan itu boleh dibuletin ke bulat yang misalkan ada 20,5 orang, berarti kan kita bulatkan sebagai 21, nah itu boleh, tapi kalau misalkan memang datanya itu butuh komanya, jadi misalkan panjang datanya adalah misalkan panjang apa ya, panjang ruangan atau lebar ruangan, nah itu kan butuh koma, itu di, dibulatkannya tetap ada komanya saja, nggak masalah. Gitu. Jadi tergantung dari misalkan datanya seperti dipakai misalkan, dua digit di belakang koma nggak apa-apa, Bu? Iya, nggak apa-apa. Yang penting benar saja pada saat pembulatannya, nggak masalah sih. Baik, Bu. Iya. Ada lagi? Lanjutkan ke SPSS-nya. Nah, ini sudah selesai untuk yang apa namanya materi tentang ukuran posisi sentral dan variasi. Kalau yang di SPSS caranya sama sebenarnya ya seperti yang pekan lalu yang di praktikum 5. Hanya saja kemarin kan bagian variansi itu kan nggak kita centang gitu ya, yang di bagian ini standar deviasi, varians, range itu, nah itu kan nggak kita centang. Jadi kalau misalkan ingin tahu variansnya berapa atau ragamnya berapa, kita centang yang bagian varians ini. Kalau ingin tahu simpangan bakunya berapa, kita tinggal centang di bagian standard deviation gitu. Jadi sebenarnya caranya sama seperti yang pekan lalu. Ini. Nah, misalkan begini, analyze descriptive statistic descriptive. Nah, ini data yang scale yang saya gunakan. Ini dua, misal. Kemudian optionnya, nah ini standar deviasi, kalau misalkan minnya tidak mau dilihat, boleh. Kemudian variance, range. Nah, range ini nanti dia menghitung maksimum dikurang dari minimum. Nah, untuk tahu dia menceng ke kanan, menceng ke kiri, angkanya berapa gitu kemencengannya, kemudian peruncingannya berapa, itu bisa dicentang di bagian ini. Jadi yang kurtosis ini merujuk dia seberapa runcing. Jadi kalau yang di sini, nah ini, jadi dia seberapa runcing ini nanti, ini kurtosisnya. Kalau dia yang skewness itu dia merujuk ke sini, apakah dia menceng, apa nilai angkanya berapa kalau dia mengalami kemencengan. Bisa langsung continue. Kemudian, nah hasilnya adalah seperti ini.
Jadi kita bisa tahu kalau yang lama peminjaman itu simpangan bakunya adalah 9,891 atau bisa dibulatkan 10 itu juga bisa tergantung. Kemudian jumlah peminjaman itu standar deviasinya atau simpangan bakunya adalah 1,33. Kalau ini adalah ragamnya. Jadi kalau yang lama peminjaman ragamnya itu 97,823. Kalau yang jumlah peminjaman ragamnya 1,773. Jadi kalau pakai SPSS bisa langsung sudah terhitung. Kalau misalkan kalian ada data yang banyak gitu ya. Misalkan kalian dapat datanya berupa Excel, kemudian kalian pindah ke SPSS ingin tahu kira-kira yang variabel tertentu itu dia berapa rata-ratanya atau berapa nilai simpangan bakunya, itu bisa langsung diklik saja tadi yang deskriptif statistik. Nah, kita bisa juga melihat di sini nilai minimumnya, kalau lama pinjaman itu minimumnya 8, kalau maksimumnya 40, yang jumlah pinjaman itu 1, maksimumnya 5. Sehingga di sini bisa terlihat range-nya itu adalah maksimum dikurang dari minimum. Jadi di sini 32, di sini adalah 4. Ya, ini kemudian kurtosis menunjukkan tingkat keruncingan, kalau yang skunus menunjukkan tingkat kemancengan. Nah, ini dibacanya yang ini bagian sini. Kemudian kalau yang kurtosis bisa dibaca di bagian ini. Sebenarnya ada angkanya sih, kalau dia kurang dari 3 kalau nggak salah kurtosis itu dia itu runcing atau apa gitu, saya agak lupa kalau yang itu, tapi dia ada kalau misalkan dia nilainya kurang dari 3 ataukah kurang dari berapa, nah itu bisa kita tahu apakah dia itu runcing ataukah dia mendatar, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan, ini nanti bisa dicoba aja yang lainnya ya, kemudian bisa dicek berarti nilai standar deviasinya berapa, kemudian variansinya berapa. Tidak terlalu sulit kalau yang ini. Ada yang masih bingung terkait menghitung ragam ataupun simpangan baku? Karena ini biasanya nanti akan muncul di UTS ya, cara ngitungnya. Jadi kalau yang masih bingung silakan tanya sekarang. Nanti tugasnya sama, pakai data yang hasil kuesioner untuk ini. Kemudian kalian bisa cari ukuran variabilitasnya, jadi variansnya berapa. Misalkan kalian di kuesionernya itu ada dua data yang scale gitu ya, misalkan umur yang satunya. Jadi bisa diketahui, jadi variansinya atau ragamnya itu berapa untuk variabel umur. Kemudian ragam untuk berapa kali pengunjungan dalam satu bulan itu ada berapa nilainya. Nah, itu bisa dituliskan di sini. Bisa pakai ini, SPSS. Kemudian kalau mau bisa dibandingkan, kalau saya mau ngitung manual caranya seperti apa. Itu nanti kemudian bisa di-screenshot saja hasil SPSS-nya dan dikumpulkan. Ini karena sedikit, jadi dikumpulkannya hari ini ya. Cukup kan waktunya? Kan sudah di-load semua kan data kuesionernya ya. Nggak usah dihitung manual, nggak masalah. Jadi kalian screenshot aja hasil variansnya, nanti dikumpulkan sebelum jam 12 deh. Oke? Okay. Ibu, mohon maaf. Apakah pengumpulannya bisa diperlama, Bu? Nah, kan cuma ngeklik doang. Saya masih ada waktu sampai 10.35 sebenarnya. Masih ada waktu 1 jam kurang. Itu diklik doang, kan sudah di-load semua. Kan hasil kuesionernya di SPSS dari tugas yang kemarin, yang tugas 5.
Tinggal diklik aja, kemudian di screenshot aja, di upload udah. Itu cukup yang di SSPS-nya aja ya, Bu? Iya, cukup yang di SPSS-nya aja. Nanti kalau kalian misalkan apa di kelas mau nyoba ngitung manual, ya itu nggak masalah. Kalau misalkan buat saya mau coba ngitung sendiri nih, benar nggak so apa jawabannya seperti yang hasil SPSS-nya itu, kalian bisa coba aja sendiri nanti gitu. Oke ya, sampai jam 12 ya. Baik, Bu. Oke. Nanti saya buka, belum saya buka sih itu untuk slotnya. Nanti silahkan absen juga, bisa di klik absennya yang di tanggal ini ya. Nanti yang kemarin yang hari Sabtu nanti akan saya absenkan berdasarkan yang ngisi kuis. Nanti kemudian apa lagi yang belum? Ya udah sih itu aja. Masih ada yang mau ditanyakan? Kemarin kuisnya sudah pada isi semua kan ya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, itu nanti akan saya hitung sebagai apa kehadiran untuk yang mengisi kuisnya. Kemudian nanti rekamannya juga akan saya share setelah nanti sudah saya upload ya untuk ininya. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Jadi ini nanti yang dikerjakan hanya variable scale dari hasil kuesioner kalian. Kalau misalkan variable scale-nya ada 2, atau ada 3 ya, berarti langsung saja kan jadikan satu aja, nggak usah satu-satu. Jadi langsung bisa 4-4-nya atau 3-3-nya. Jadi kemudian tinggal diklik aja ini yang mana naminnya mau diikutkan atau tidak, boleh. Udah langsung di continue, oke. Nah hasilnya ini bisa langsung di screenshot dan dikumpulkan saja. Gitu. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.